Dari kemarin kita sudah mereviewkan aplikasi perekam layar bawaan Xiaomi, sekarang kita akan mereviewkan aplikasi perekam suara bawaan Xiaomi. Xiaomi itu sangat lengkap ya, ada perekam layar juga, perekam suara juga. Kali ini kita akan mereview. Kita masuk ke folder alat. Nah, kalau ini sudah masuk di folder alatnya. Masuk folder alat. Rekaman ini buat hasil rekaman kita ke setelan dulu. Hapus semua data aplikasi teman-teman, pengaturan dikembalikan jadi standar. Nah sekarang cara ngerekamnya kita klik rekam. Dari sistem sini ada penotifikasi, ada kecerahan tampilan perekam. Nah, ini sekarang kita kasih nama biarin aja. Tuh namanya. Oke aja. Nah, ini sudah menyimpan. Ini sudah ada di rekaman. Cari. Juli mari putar. Kita putar. Ini lagi ngerekam. Ngerekam guys. Tuh. Ini ngerekam nih, nada tingginya diam aja nih. Jadi tadi caranya ganti nama unduh file kirim simpan sebagai hapus rekam. Jadi tadi kan perekaman tadi kan volumenya diam ya. Nanti misalnya kita mulai ngerekam, kita pencet dulu tombol volume, entar naik kita turun, nanti kita kembaliin lagi volumenya, enggak tahu tuh kenapa. Kembali rekam.
Mungkin ada pengaturan salah kali ya. Tanda ikut perekam, perekaman, setelah 0. Kita coba ke setelan. Kembali perekam, mori, api, cek, notifikasi layar, kunci, checkbox. Indikator layar, utama checkbox, untuk cek, peringkat dari saat rekam checkbox, untuk cek. Beri nama rekaman, manual checkbox, cek. Peringkat dari saat rekam checkbox, indikator layar, utama checkbox, untuk cek, tampilkan ini. Notifikasi layar, peringkat dari saat rekam checkbox, untuk cek. Ini uncheck nih. Nah, di situ pemasaran mungkin. Bisa dari pihak aplikasinya, jangan lupa like and share.